Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan membuat salad buah. Ada bahannya adalah melon, jeruk, apel, sama anggur, sama nectar koko, dan bahan lainnya. Dan bahan lainnya ada mayonnaise, yogurt, susu kental sama keju. Pertama-tama kita potong buah seperti dadu. Potongannya seperti ini ya teman-teman. Mari kita racik kondimen lainnya. Siapkan tempat. Masukkan buahnya satu persatu. Kita masukkan nectar kokonya ya. Masukkan yogurt 2 sendok makan. Masukkan susu kental manis secukupnya. Kasih mayonaise sedikit. Kita aduk ya sampai merata. Lalu kita taburkan kejunya ya teman-teman. Nah, salad buahku udah jadi nih. Mari kita coba.